Kementerian Kesehatan RI telah mengucurkan anggaran dan alokasi khusus dengan total mencapai 8,1 miliar rupiah lebih di tahun anggaran 2024 ini. Dan alokasi khusus tersebut diperuntukkan untuk merenovasi 3 unit fasilitas kesehatan puskesmas yang ada di Kabupaten Seluma. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, Rudi Syawaludin, saat meninjau lokasi puskesmas Tais bersama pihak kontraktor dan didampingi pihak Kejaksaan Negeri Seluma pada Rabu siang. Rudi Syawaludin menyebut total anggaran DAK sebesar 8,1 miliar rupiah tersebut dibagi menjadi 3, yakni untuk renovasi puskesmas Cahaya Negeri, puskesmas Penago 2, dan puskesmas Tais yang nilainya masing-masing renovasi ketiga puskesmas mencapai 2,7 miliar rupiah. Setelah selesai kontrak dengan pihak rekanan atau pihak kontraktor, langsung dilakukan penentuan titik nol pembangunan yang membutuhkan waktu pekerjaan kurang lebih selama 5 bulan. Sementara itu, saat meninjau lokasi rencana renovasi puskesmas Tais, berdampak akan digusurnya Sekretariat KONI Kabupaten Seluma. Namun untuk sementara ini, Sekretariat KONI akan menempati gudang obat-obatan milik Puskesmas Tais yang berada di seberang jalan atau tepatnya di depan gedung Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Seluma. Untuk renovasi Puskesmas ini, itu nih, Nang? Tiga titik. Di mana aja, Nang, Puskesmas? Di Kota Tais dengan Penago. Nilai DAK-nya sama? Sama. 2,7 juga? Iya. Anggaran Puskesmas ini renovasi bukan Kota Tais ini di BLE DAK 2,7. Berapa target bulan ini pelaksanaan ini, Bang? 5 bulan. Untuk sementara para karyawan masih di lokasi tempat kerja atau dipindahkan nanti ya, Bang? Puskesmas tetap di tempat kerja, jadi kita di sebelah. Adanya rencana renovasi Puskesmas Tais yang ada di pusat kota Tais ini, masyarakat setempat berharap dibarengi dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan untuk kedepannya. Ya, kami selaku masyarakat, khususnya Kelurahan Pasar Tais, sangat mendukung sekali dengan adanya peningkatan daripada fasilitas Puskesmas Tais. Apalagi ini tepatnya di jantung kota, jadi memang harus bangunannya cukup bagus. Nah, kedepannya mungkin ada saran terkritik dari pihak Dinkes mungkin? Sarannya ya kedepannya dengan adanya fasilitas gedung yang baru, jangan hanya gedungnya yang baru, tapi fasilitasnya harus ditingkatkan campur. Haryadiono, RBTV, melaporkan.